Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ma huwa syifaa'u wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'di. Faya ayul hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat menyimak kembali kultum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua mendapatkan maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita setelah umatnya. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim yang disebut dengan Nuzulul Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, هدى للناس, petunjuk bagi manusia, وبينات من الهدى, dan penjelasan bagi manusia, wal furqan, dan pemisah antara hak yang batil. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran petunjuk bagi manusia. Manusia siapakah yang menjadikan petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala oleh Al-Quran? Yaitu tiada lain adalah dengan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Hudalil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang-orang yang bertakwa? Alladina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman atas adanya alam ghaib, yaitu yaumil mahsyar, yaumil mizan, timbangan amal, percaya adanya neraka, percaya adanya surga. Itulah ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, ciri daripada orang yang bertakwa adalah yaitu wa yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Mendirikan bukan melaksanakan. Karena kalau mendirikan anak 1, 2, 3 tahun pun bisa melaksanakan salat, tetapi kalau mendirikan salat itu orang-orang yang bisa melaksanakan syarat dan rukun daripada salat itu sendiri. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ciri yang ketiga orang yang bertakwa adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman atas kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablik, dan percaya kepada kitab-kitab diturunkan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, wabil akhiratihum yuqinun, yaitu orang-orang yang percaya akan adanya alam akhirat, mengimani bahwa akan ada hari akhirat. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya akan adanya hari akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim. Dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Dan dialah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kesimpulannya, marilah sama-sama kita gunakan momentum Ramadan ini untuk senantiasa kita belajar Al-Quran dan senantiasa memahami Al-Quran, lalu kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.